Garis-garis yang ada pada gambar ini ya teman-teman ya. Kemudian kita beri lem pada tulisan lem. Nah seperti ini. Nanti teman-teman boleh minta tolong ayah atau bunda. Nah teman-teman setelah diberi lem, kita tempelkan seperti ini ya. Masukkan ke dalam. Nah, rumah yang satu sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita akan melipat rumah yang kedua dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Nah, kita tempelkan rumahnya dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.